kasus curanmor. Tim Naga langsung bergerak cepat untuk ambon-ambon sudah di lapangan memantau situasi. Selamat. Clear. Video bos. Ada ya? Oke oke, aman kan? Mantap mantap mantap, amankan dulu. Siapa yang namanya kadek? Siapa yang namanya? Siapa yang namanya? Saya enggak. Mana motor kiwa? Langsung lah, kita enggak. Depan-depan gitu. Tapi cepatnya slow, giliran dia slow. Sip, sip, santai. Apa buat? Ini motor. Op, op. Nah, itu nih yang motor. Asli ya, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Satreskrim Polres Pangkal Pinang, alhamdulillah pada hari ini telah berhasil mengamankan seorang pelaku curanmor, yang mana beberapa hari yang lalu pelaku ini telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, dan kami melakukan penyelidikan dan menemukan titik terang, sehingga hari ini kami melakukan penangkapan dan pelaku berikut barang buktinya sudah diamankan di Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Ya, tinggal kita kembalikan motor lo, ya. Boleh siapa yang motor lo? Punya Radit kan? Ngapa diambil? Ada masalah dulu ya? Ada masalah ribut ya? Dulu? Cuma tengok tangannya. Kenapa ini? Jadi boleh, ya? Kembalikan motornya. Kita temukan korbannya, kamu ke Polres Pangkal Pinang. Ya? Ini, tengok Om nih. Tim-tim Naga semua nih. Ya? Jangan buat kriminal ya, di Pangkal Pinang ya. Mau kecil, mau besar, mau dewasa. Kalau salah, Tim Naga turun. Ya? Sudah, ikut. Ini sendal, ini motor. Sendal, Pak. Sendal. Ini motor ya? Ya, kita mau. Ini motor Ya. Kita tutupin ini nomor rangka. Ini punya siapa nih? Ini dari dia, dia. Om. 32 80 204 ya. AK 3263. Tenaga berhasil mengungkap kasus teramor. Ini pelakunya, ini barang buktinya. Masuk. Motor. Itulah. Jadi sore ini Tim Naga berhasil ungkap curanmor pada pertengahan Agustus 2021, yang mana pelaku mengambil motor milik korban yang diparkirkan dengan kondisi terkunci stang. Untuk sementara pelaku mengambil motor dan digunakan untuk hari-hari berjalan. Keterangan awalnya ngambil motor di mana deh ini? Di jalan Jumat Yahya, daerah belakang Pasar Bagi. Pada saat itu korban baru kembali nih dari bekerja jam 10 malam, diparkirkan di teras dengan kunci stangnya dikunci. Pagi harinya korban melihat motornya sudah hilang. Alhamdulillah untuk pelaku yang sudah dilidik berapa minggu ini tepat sasaran untuk tersangka dan barang bukti ada. Tim Naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Setelah ngambil motor tuh, kau larikan kemana motor tuh, Dek? Keliling. Hah? Keliling enggak? Keliling. Berapa dia masuk? Jam berapa kau waktu ngambil tuh, Dek?
Gak tahu. Oh, ada rencana untuk dijual gak motor tuh? Gak ada, hanya untuk apa? Untuk pakai apa ya? Kak ngambil motor tuh apa? Apa nak kau jual? Apakah sakit hati? Atau kau dendam atau gimana? Dendam, Pak. Dendam dengan dia? Motifnya itu ya? Hitam. Tahu tuh lah. Kau sering dengar tim Nago kau masih. Ada kau nengok YouTube ya? Hah? Nah. Siapa namanya kak? Nah. Hendra. Umur berapa ya? 15. Maling apa ada ini? Hah? Motor. Kuat dikit motor. Apa di ini? Apa diambil motor? Dendam motor. Apa? Dendam. Ada dendam. Dendam apa? Bikin emosi. Oh, pernah ada masalah. Dendam. Terus kau ambil motor dia. Atas akibat pelaku melakukan pencurian ini, kami akan melakukan proses pengembangan lebih lanjut apabila ada TKP yang lain. Untuk selanjutnya, tersangka saat ini dalam pemeriksaan intensif dan kami menunggu daripada pengembangan dari unit opsional kami di lapangan.